Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, host anda, Sabri Hassan. Baiklah, dalam episod kali ini kita akan membedah satu lagi buku daripada John Grisham Malaysia. Peguam yang saya gelarkan sebagai John Grisham Malaysia ini telah menghasilkan dua buah buku, termasuk buku ini buku yang ketiga dalam siri Perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebuah kisah benar yang mampu beliau olah dan jadikan sebuah satu buku yang dalam bahasa Inggeris ni kita panggil apa? Riveting. Buku yang buat kita macam tak nak lepas. Kita sentiasa nak tahu apa next, apa next, apa next. Okay, buku yang saya maksudkan adalah Reversal of Verdict. Anwar Ibrahim Goes Back to Prison. Reversal of Verdict. Tajuknya, muka depannya, cover page-nya sangat-sangat unassuming. Bahkan penulisnya sendiri, Pawancheek, Marican, merupakan seorang peguam yang sudah berusia. Bukanlah berusia tua sangat, tapi saya agak dalam umur 50-an macam tu. Siapa sangka seorang peguam, seorang yang berprofesion peguam, formal, serious, berjaya mengangkat satu manuskrip ataupun kita panggil transkrip perbicaraan mahkamah yang sepatutnya dry, sepatutnya bosan, formal sifatnya, mampu mengangkatnya menjadi satu karya yang setanding dengan legal-legal thriller antarabangsa. Maka sebab itulah saya gelarkan Pawancheek Marican sebagai John Grisham Malaysia. Baiklah, buku ini berharga RM25, baru diterbitkan. Saya beli di Popular, tak sampai seminggu lepas saya beli. Buku ini nipis saja, tak banyak, 75 muka surat. Saya berjaya habiskan dalam kereta dalam perjalanan daripada Kertih ke Kuantan saja. Habis. Khalas. Sebab pertamanya, bukunya dia tulis dengan gaya yang cukup menarik. Ceritanya best. Jadi macam, dia berdasarkan kisah benar. Dia sebuah non-fiction, ya, bukan fiction. Tapi sebab cara diolah buku tu sangat baik. Cara dialog tu digunakan, kemudian tambah dengan explanation. Jadi senang dan sedap dibaca. Ha. Okey, buku ini sesuai untuk siapa? Seperti dua buku yang sebelumnya, saya sangat sarankan kepada peminat-peminat legal thriller pertamanya. Keduanya, mereka-mereka yang berminat dalam isu-isu sosiopolitik negara, this is for you too. Kemudian, peminat-peminat drama legal, drama bersiri seperti Suits, Law and Order, this book is also a gift for you. Baiklah, seperti yang saya cerita tadi, tulisannya cukup santai. Beliau berjaya menghidupkan transkrip-transkrip perbicaraan mahkamah yang sepatutnya dry dan bersifat formal itu kepada satu cerika yang setaraf dengan cerika-cerika novel-novel John Grisham. Memang hebat. Sangat hebat buku ini. Okay. Seterusnya, An Added Memorable. Okay. Saya nak ceritakan apa intipati buku ni. Okay, ni bukan spoiler lah sebab kita dah tahu ending . Dalam ending buku ni, seperti biasa, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi telah membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari tuduhan liwat tersebut. Okay? Ini perbicaraan ketiga beliau lah. Perbicaraan ketiga beliau adalah perbicaraan liwat kedua. Jangan confuse . Okay. Di Mahkamah Tinggi, hakim telah membebaskan beliau atas rasional bahawa keterangan mangsa saja tidak mencukupi, bukti-bukti DNA diragui keputusan DNA tersebut diragui, jadi tidak dapat menyokong keterangan mangsa. Jadi atas sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Okey. Di Mahkamah Rayuan pula, Hakim Mahkamah Rayuan tidak bersetuju dengan pandangan hakim perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Jadi, mereka telah reverse the decision, kemudian mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah. Okey, di sini ada sedikit macam konflik. Sebab kalau anda follow, beliau dijatuhi hukuman the reversal of the decision di Mahkamah Rayuan tu terjadi setelah langkah kajang diumumkan.
Kalau anda nak tahu apa langkah Kajang, buka Wikipedia ataupun Google balik semula, sebab saya takut saya bagi information yang salah. Jadi, go on. Jadi, biarlah buku ni jadi satu spark kepada anda untuk mencari ilmu-ilmu baru. Jadi, kalau anda nak Google langkah Kajang nanti, go ahead. Kita habiskan buku ini dulu. Okey, selepas itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengemukakan rayuan ke Mahkamah Persekutuan pula. Sebab kita ada tiga layer. Mula-mula Mahkamah Tinggi, kemudian Mahkamah Rayuan, kemudian yang Mahkamah Paling Tinggi adalah Mahkamah Persekutuan. Okey, di Mahkamah Persekutuan pula, kes ini menjadi antara mungkin kes yang paling lama dibicarakan. Sebab mengambil masa 8 hari. Kalau di Mahkamah Tinggi, biasalah lama. Tapi di Mahkamah Rayuan, di Mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Tinggi. Okey, kelakar tu. Okey, biasanya di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan, biasanya perbicaraan tak lama sebab mereka hanya mendengar kes-kes rayuan. Okey, jadi dalam peguam-peguam Dato' Seri Anwar Ibrahim pun mengemukakan kes-kes. Okey, saya bawa balik sikit dalam review kita buku yang kedua sebelum ni, Charade of Justice, kita dah mengatakan dalam kes-kes melibatkan jenayah seksual seperti liwat dan rogol, elemen penetrasi perlu dibuktikan oleh pendakwa. Tanpa penetrasi tidak akan ada kes. Jadi dekat Mahkamah Tinggi tadi, hakim sebab bukti DNA tak ada, jadi tidak boleh dikatakan penetrasi itu berlaku dengan konkret. Jadi sebab tu Dato' Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Cuma di Mahkamah Rayuan, peguam dalam kes ini, Dato' Seri Syafie Abdullah yang bertindak sebagai pendakwa, okay, telah mengatakan penetrasi terjadi sebab adanya kesan DNA di dalam dubur mangsa. Kalau tak ada penetrasi, macam mana kesan DNA itu boleh berada di dalam dubur mangsa? Jadi, itu membuktikan ada penetrasi. Dan hakim bersetuju dengan pandangan tersebut. Walaupun pihak peguam bela membantah. Okey, sebab saya tak tahu kalau... ada orang cakap influence mahkamah apa, etc. Tapi, based on the transcript, itulah premis... pendakwa raya yang mengatakan penetrasi terjadi, bukti penetrasi terjadi sebab ada kesan DNA dekat hujung dubur, dekat di dalam dubur mangsa. Tanpa penetrasi, mustahil kesan DNA itu berlaku di situ. Okey, kita abaikan yang kalau ada orang letak etc. semua tu. Okey, itu premis yang tersurat dalam manuskrip, yang dalam transkrip mahkamah. Tapi yang bagusnya, Pawancheek Marican, walaupun dia beliau merupakan salah seorang peguam Anwar dalam perbicaraan Dato' Seri Anwar yang pertama dahulu, tapi beliau tidak bias. Beliau membentangkan hujah kedua-dua pihak dan kita sendiri boleh decide. Okey, seterusnya di Mahkamah Persekutuan. Okey, hujah yang sama digunakan dan pihak pembela pula, pihak peguam bela pula mengatakan bahawa bukti DNA tersebut meragukan kerana terdapat pelanggaran prosedur yang telah dilakukan oleh pegawai penyiasat dalam kes ini. Dan satu lagi yang menariknya, ada juga ditimbulkan bahawa mangsa mengatakan ada sesuatu terjatuh ke atas kapet ketika beliau diliwat. Okey, atas kapet ataupun atas tuala yang di atas lantai di atas kapet. Ada sesuatu jatuh. Tapi bila mahkamah macam diorang buat site visit dengan hakim-hakim sekali buat site visit, mereka mendapati kapet tersebut bukan berada di dalam rumah yang kejadian tersebut dikatakan berlaku, tetapi berada di rumah di depan, di rumah satu lagi. Jadi rumah kedua-dua kondominium tu dimiliki oleh orang yang sama, tuan rumah yang sama. Kejadian dikatakan berlaku di rumah nombor satu. Kemudian sepatutnya ada kapet di situ mengikut keterangan mangsa. Tetapi bila buat saya visit, kapet tu dah ke rumah nombor 2 instead of kat rumah nombor 1. Itu contoh-contoh keraguan yang cuba ditimbulkan oleh pihak
pembela lah. Tapi akhirnya kita tahulah, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan keputusan bersalah yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan. Sekianlah adanya. Okey, baiklah. Untuk buku setebal 77 muka surat ini, saya berikan 7/10. Reversal verdict. Anwar Ibrahim goes back to prison. Baiklah. Sehingga jumpa lagi dalam episod Malaysia Membaca yang akan datang. Untuk lebih banyak buku-buku yang menarik, mula membaca sekarang. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.